Alhamdulillah, majlis kesyukuran hari ini telah berjalan dengan lancar. Dan saya juga bagi pihak peniaga-peniaga, stesen bas Kuala Terengganu dan juga rakyat Bahrain turut mengucapkan terima kasih ke atas perhatian Datuk Menteri Besar, Datuk Razif, kerana telah sudi mendengar rintihan dan rayuan rakyat untuk menyimbang semula baik pilihan stesen bas. Kita amat alu-alukanlah sikap Datuk Menteri Besar untuk mendengar keperluan dan juga kebimbangan peniaga, kerana saya rasa yang menjadi kebimbangan utama peniaga adalah kenaikan kos, kerana maklumlah sekarang ini dengan ekonomi yang tidak baik dan tidak menentu, kos menjadi segala-galanya. Jadi kalau kos ini dapat dikawal dengan baik, saya rasa peniaga tidak menentang atau tidak membantah kebangunan. Itulah yang menjadi salah satu daripada kebanan kepada rakyat dan peniaga kecil dan sederhana, kerana dengan keadaan ekonomi, kejatuhan nilai wang, cukai-cukai baru seperti GST dan sebagainya, mereka menghadapi kanan yang amat-amat hebat. Itulah sebabnya kami membela dan juga memberi sokongan kepada peniaga untuk meminta kerajaan menimbang semula. Dan kita berterima kasih atas sikap Datuk Razif kerana boleh bercakap, boleh berbincang. Itulah sikap yang kita harus hargai. Dan saya juga menyatakan kepada Datuk tadi, kita menghargai sikap beliau dan kesungguhan beliau untuk mendekati rakyat dalam isu-isu semasa.